antara batas bawah dan batas atas, saya kira pertimbangan Pak Wali terkait dengan beban pengusaha, kemudian untuk menarik investor ke Tegal dan seterusnya, itu masih memungkinkanlah dengan 2 juta dan sudah disepakati, dari Dewan Pengupahan juga sepakat, baik unsur pengusaha maupun pekerja, dan angka itu nanti kita usulkan ke Gubernur. Jadi semua sudah tanda tangan, Pak Wali sudah tanda. Hitungan sesuai dengan rumus itu kan 2.500.000 sekian, itu kan masih bisa ada pembulatan, dan dengan kenaikan 0.87 kita masih ini, masih bukan yang terbawah lah naiknya. Pak Wali saya yakin mempertimbangkan itu iklim ekonomi untuk saat ini dan seterusnya. Jadi saya kira tadi kita menghasilkan musyawarah dan diputuskan bahwa untuk Kota Tegal ini yang tadinya UMK-nya, upah minimum kotanya ini 1.982.750 rupiah, ini menjadi 2 juta rupiah. Jadi ini ada kenaikan 17.250, sehingga ini ada selisih atau kenaikannya 0.87%. Kita tadi memutuskan dan juga mempertimbangkan untuk hak para karyawan-karyawati, para buruh, dan juga para pekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya regulasi ini kita juga mempertimbangkan untuk beban para investor, beban para pengusaha, dan juga pelaku usaha. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.